Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada kaum muslimin, muslimat, mukminin wa dimana saja Anda berada, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, habibakumullah, semoga kita semua dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Para kaum muslimin, pada kajian kali ini kita akan membahas sebuah permasalahan yang sering kita dengar, yang mungkin kita belum jelas memahaminya, yaitu tentang akad gadoh sapi atau gadoh kambing. Di desa itu biasanya terjadi seorang yang menyerahkan sapi atau kambing kepada seorang yang lain untuk dirawat. Kemudian nanti kalau sudah punya anak, anaknya itu dijual, dibagi dua antara si pemilik sapi dan si pemelihara. Akad gadoh sapi ini masuk dalam akad apa? Apa bisa masuk dalam akad kirat atau mudorobah, marubadi, atau mungkin masuk ijarah? Baik, para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat apa itu akad kirat. Bisa kita lihat dalam salah satu kitab muhadzab disampaikan di sana. Wala yasihul qiratu illa 'alal athman wa hiya ad-darahim wad-dinar. Tidak sah akad kirat itu kecuali kepada asman. Asman itu adalah uang berharga yang disebutkan di sini, ay danar wa dirham, dinar dan dirham. Selain keduanya itu, maka tidak diperbolehkan dari harta benda. Misalnya tanah, kemudian barang-barang yang berharga lainnya tidak diperbolehkan. Para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita pada permasalahan akad gadoh sapi ini, apakah tidak termasuk akad kirat atau mudharabah, karena ini memang marubadi, badinya memang diparu. Kalau melihat merujuk daripada akad kirat tadi, maka itu tidak diperkenankan karena sapi itu bukan asman, bukan dirham dan bukan dinar. Terus kemudian kalau kita masukkan ke dalam ijarah, maka itu juga tidak memenuhi syarat. Karena kalau itu masuk ijarah, maka si pemilik sapi tadi harus memberikan ujratul misil, ongkos umum kepada si pemelihara, dan itu tidak terjadi. Karena kalau itu terjadi, maka mungkin bisa saja sapi ini habis untuk ongkos saja. Para kaum muslimin di mana saja Anda berada, jadi ini solusinya, karena fikih ini harus datang memberi solusi, karena ini pekerjaan ini adalah merata di masyarakat dan harus jelas rujukan hukumnya. Maka solusi yang diberikan adalah yang pertama, ini dinadarkan atau dihibahkan. Caranya begini, jadi yang memiliki sapi itu memberi kepada seseorang yang lain, ini saya berikan sapi kepada sampean, saya nadar besok seandainya sudah ini punya anak, maka anak itu kita bagi dua. Kemudian si pemelihara ini yang pekerjaannya sehari-hari mencari rumput untuk beri makan ini tidak dihitung. Dia yang berbuat seperti baru mutabarrik, berbuat karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hitungannya. Istilahnya dia menyumbangkan itu untuk si yang mempunyai sapi. Kemudian yang mempunyai sapi itu bernadar, besok kalau ini sudah punya anak, maka kita bagi dua. Kalau anaknya dua, satu
satu untuk saya, satu untuk sampean. Kalau satu misalnya dijual, maka dibagi dua hasil penjualannya. Itu boleh nadar kata hibah. Kemudian kalau itu memang kita tetap bersikukuh untuk tetap akad kirat seperti itu, maka kita mengikuti sebagian pendapat dari madzhab Hambali yang membolehkan tentang akad muzarakah menggaduh tanah, kemudian akad musaqah siramannya yang dalam bahasa Jawa itu apa ya, ngedok itu mungkin. Itu dalam kitab Al-Mausu'ah Imam Hambali mengatakan itu diperbolehkan. Maka akad gaduh sapi ini juga disamakan dengan akad itu, akad muzarakah dan akad musaqah. Yang itu pun juga ujrohnya tidak begitu jelas, setengah jelas. Artinya setengah jelas itu sebenarnya sudah jelas, nanti pembagiannya hasilnya misalnya dapat separuh atau 2/3, jelas. Tapi sepertiganya itu berapa yang belum jelas. Jadi istilahnya sudah agak jelas sebenarnya. Bukan sama sekali tidak jelas, tidak. Seperti gaduh sapi itu sebenarnya bukan sama sekali tidak jelas. So, itu sudah jadi rahasia umum dan akadnya sudah jelas. Kalau lain nanti dua, satu eding masing-masing satu, kan sudah jelas ini. Cuman yang tidak jelasnya ini, nanti ini lahirnya satu atau dua, laki atau perempuan, tidak jelas. Tapi kalau dilihat seperti itu, sebenarnya sudah sudah jelas, tapi memang belum jumlahnya secara konkret memang tidak bisa dipastikan. Jadi kita intikal madhab, kita tangkil mengikuti madhab, salah satu pendapat adalah madhab Hambali yang membolehkan akad kirat gaduh sapi disamakan dengan akad muzarakah gaduh tanah atau musaqah siraman yang dalam bahasa Jawa disebut ngedok ya, ngedok. Nah, itu dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah disebutkan. Saya bacakan takbirnya, bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhil mas'alatu syabihatun bi mas'alati dhabati awil 'urbati takur li wahidin minan nas fayadfa'uha ila akhara ya'mal 'alayha wal ujratu bainahuma binisbatin ma'lumatin yattafiqani 'alayha wa qad nasu Ahmad wal Auza'i 'ala sihhatihima ya'dibaran ishatil muzarah indahuma. Jadi yang kita ikuti adalah Imam Ahmad dan Imam Auza'i. Jadi itu solusinya. Bisa dinadarkan seperti tadi, nah, tetap dalam madhab Syafi'i. Juga bisa kita intikal madhab, kita mengikuti sebagian pendapat Imam dalam madhab Hambali dan Imam Auza'i. Agar mengapa? Agar semua yang sudah terjadi di masyarakat itu ada sandaran hukumnya. Karena itu sudah terjadi dan sangat banyak sekali dan turun temurun, bahkan lama sekali dalam pondok-pondok pesantren itu. Para ulama, para pak yainya itu punya sapi yang dipelihara oleh para santrinya. Yang jelas itu tabaruk semuanya, tabaruk semuanya, karena hanya berbuat bekerja hanya karena menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa Taala dan ridho dari seorang gurunya itu tadi. Demikian, mudah-mudahan jadi semakin mempertegas kita biar tidak ragu-ragu lagi bahwasanya gaduh sapi itu diperbolehkan dengan cara nadar seperti itu. Atau kalau tidak bisa nadar seperti itu karena itu kesulitan, kesulitannya adalah banyak orang yang tidak tahu, maka kita harus memberitahu itu. Kita yang mengerti berkewajiban memberitahu yang tidak mengerti, dan itu prakteknya juga agak sulit. Nah, maka langkah yang kedua yang lebih mudah itu adalah mengikuti sebagian madhab Imam Bali dan Imam Auza'i yang menyamakan dengan akad tadi muzarakah dan musaqah tadi itu dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Kalau itu sudah secara umum tidak merubah akad, itu adalah akadnya adalah kirat atau mudharabah. Demikian, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Barakah fitunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.